secara globalnya itu kita menyebutnya kalau dalam bahasa Indonesia ada anak-anak dewasa, tidak dikenal remaja ya. karena remaja itu kalau hari ini itu dibikin ini adalah masa transisi tapi tetap, -tetap dianggap anak-anak padahal dia misalkan usianya itu sudah kuliah gitu ya kuliah dikatakan remaja sehingga kemudian ketika dia melakukan kejahatan misalkan bullying sampai menghilangkan nyawa dia dikatakan masih anak-anak dan tidak bisa dihukum walaupun pada sistem hukum hari ini batasan anak-anak pada usia hari ini di undang-undang internasional bisa sampai 21 tahun di negeri ini bisa sampai 19 tahun gitu kan ya nah itu dalam pandangan Islam berbeda gitu anak-anak itu adalah mereka yang gairu mukalaf kalau bahasa fikihnya kalau kemudian mereka sudah mukalaf itu itulah yang kemudian sudah mulai terbebani hukum mulai harus bertanggung jawab atas segala apa yang dia katakan dia pilih dia lakukan kalau mukalaf itu dia belum bisa diminta tanggung jawabnya. Karena pada saat dia wiru mukalaf dia masih wiru akil, dia masih belum kemampuan berpikir. Dia juga masih belum balik, jadi pra bali. Yang wiru apa namanya? Wiru akil ini tadi belum sampai pada proses yang akil sempurna, itu ada usia dini yang bisa kita pastikan mereka Oh, rumah Mayis, belum Mayis pasti. Rumah Mayis itu kira-kira tadi adalah usia tujuh tahun sampai sepuluh tahun, kira-kira begitu kan ya. Prosesnya itu sebenarnya dia sudah mulai bisa berpikir, sudah sudah akil, tetapi eh, kemampuan berpikirnya itu masih berkembang terus. Ya. Dari kemampuan mengenali dan sekedar membedakan sampai pada bisa melakukan analisa, itu kemampuan mengakal itu masih berjalan terus di situ. Nah, ketika kemudian kita kita korelasikan dengan usia gitu kalau dalam bahasan fikih kapan seseorang itu dikatakan mukalaf, diperkenalkan istilah akil dan balik kalau akil tadi itu adalah ketika kemudian dia memiliki kemampuan berpikir yang sudah sempurna balik itu ada tanda tandanya nanti di bawah oh, ini ini di sini akil itu ya akil itu mengharuskan saya harus menerangkan proses berpikir akal akil itu artinya mengakal punya kemampuan mengakal atau berpikir. Berpikir atau akal itu adalah sebuah proses yang melibatkan empat komponen ini. Ada fakta yang hendak difikirkan atau difahami, ditangkap oleh indera manusia. Nah, kita menangkap melalui mata, melalui penciuman, perabaan, pengecapan, perasa, gitu ya, atau pembauan, peng dan seterusnya lalu indera kita menyampaikannya ke otak kita sebagai pusat dari susunan saraf kita dan di sana kemudian fakta yang kita masukkan tadi akan ditafsiri dengan satu informasi tertentu. Nah ini namanya ketika kemudian terjadi pengkaitan antara fakta yang dimasukkan yang ditangkap oleh indera dengan informasi tertentu saat itu dikatakan terjadi sebuah proses berpikir. Proses berpikir ini nanti akan membentuk pemahaman dikatakan akil kalau ini itu berjalan proses ini berarti otaknya sehat bukan otak-otak yang otak yang bermasalah atau sakit indranya juga minimal kalau dalam bah, para ulama mengatakan minimal ada dua indera yang dia punya ya Peng, apa, pendengaran dan penglihatan minimal itu untuk bisa kemudian bisa berpikir karena ada kalanya dia bisa bisa menangkap, untuk bisa kemudian dia memahami sesuatu dan lebih sempurna. Itu memang semakin sempurna, Indra semakin lengkap kemampuan dia untuk memasukkan dan mengenali fakta tadi ke dalam otaknya. Tetapi minimal dengan dia memiliki dua Indra, itu yaitu dari sisi pendengaran dan penglihatan, maka proses berpikir ini juga sudah bisa berjalan begitu ya. Nah itu untuk akil. Sementara kalau balik balik tanda-tanda balik itu berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kalau pada uh, perempuan dan laki-laki yang sama itu adalah ketika mereka sampai pada istilam atau mimpi-mimpi basah yang itu menunjukkan bahwa ada kematangan organ reproduksi yang ditandai dengan dihasilkannya satu cairan di dalam proses apa organ reproduksi tersebut. Nah, kemudian tanda yang lain itu adalah mulai ada rambut kemaluan. Nanti ibu-ibu juga bisa membukanya di dalam apa yang saya tulis di belakang ini ya di sini ya. Kalau yang tumbuh rambut kemaluan itu adalah ketika para sahabat itu me, apa namanya membedakan mana tawanan. Mana mana yang kemudian boleh dijadikan tawanan, mana yang bukan, mana yang kemudian uh, akan diperlakukan sebagai musuh dalam peperangan, dan mana yang kemudian tidak. Itu kalau anak-anak kan tidak boleh. lah di antara, di antara mengenalinya itu adalah dengan sudah ada tumburan kemuliaan atau tidak. gitu Kemudian kalau perempuan, ketika dia sudah haid atau dia sudah melahirkan, maka itu sudah pasti dia sudah balik. Kalau tanda-tanda ini tidak ada, maka maksimalnya itu adalah ada pada usia 14 tahun. Setelah itu pasti dewasa. Maka tadi di gambar yang tadi itu, setelah 15 tahun ke atas itu itu sudah mukalah pasti. Ini. Nah, kalau kemudian tadi itu berbasis usia pendidikan tadi, itu akan menentukan target. Maka di sini ada beda. Kalau usia dini itu ibaratnya kayak kita mempersiapkan ibaratnya mau mem membuat bangunan gitu ya. Kepribadian anak-anak kita itu adalah semacam bangunan ya. Maka usia 0 sampai 7 ini kayak mempersiapkan bahan bangunannya begitu. Fisiknya itu kan kita perlu kasih masukan asupan makanan-makanan yang bergizi karena nanti sel-selnya, otot-ototnya, tulangnya, semua organ-organ itu masih tumbuh termasuk otaknya kan masih berkembang itu. Jadi kita mengajari anak tentang ini loh rasa uh, kalau mereka mereka nangis karena oh sakit, oh ini sumuk, oh ini ini gerah, oh ini lapar, oh ini kebelet pipis, itu kan semuanya masih kita memperkenalkan, memperkenalkan mereka mengenali potensi yang ada pada diri mereka. Ini jari, ini mata, ini hidung, dan seterusnya. Ini rasa manis, ini rasa eh, pahit, ini panas, ini nyeri, ini, dan seterusnya. Jadi, itu eh, sesuatu yang akan nanti kita butuhkan pada usia berikutnya di tujuh tahun yang kedua. Ini kalau pakai periodisasi seperti kata Imam Ali, ya, tujuh tahun pertama, perlakukan anakmu seperti raja karena pada usia itu adalah usia di mana anak itu memang membutuhkan khidmah atau pelayanan. Gak perlu disiksa, gak perlu dipukul, gak perlu apa apakan begitu ya. Cukup dibiarkan saja tidak dilayani anak pasti akan pasti akan hancur, pasti akan meninggal. Usia dini itu kalau ada usia-usia dini. Maka pada saat itu memang mereka wajib untuk kemudian mendapatkan pelayanan. Untuk bisa hidup mereka mendapatkan pelayanan. Maka karakter di usia dini itu pola asuhnya itu memang lebih menuntut kepada kesabaran, pemberian pelayanan, pengorbanan, dan kedekatan itu akan terbentuk secara alami dengan sejalan dengan pelayanan yang diberikan oleh orang tua tadi kepada sang anak. Itu di usia dini. Lalu di usia tujuh tahun kedua, kalau Imam Ali mengatakan itu perlakukan anak E, seperti tawanan. Nah, karena pada usia ini, ini sudah masuk pada usia memayis, dan begitu kan ya? Sudah mulai bisa apa? Memiliki kemampuan untuk berpikir, fisik mereka itu bahkan sudah dalam keadaan sudah siap untuk kemudian diajari. Maka kalau dalam bahasa hadis tadi mulai disuruh mengajarkan syariah di situ. Ajari anakmu sholat pada usia tujuh tahun. Sebagaimana apa adanya? Hukum sholat apa adanya? Kalau subuh ya berarti pada waktu jam subuh begitu ya. Zuhur lima waktu ya berarti di waktu itu. Itu mulai dia seru mengajarkan. Maka di sini sebenarnya memang masa untuk me kita mulai membangun yang namanya e kemampuan berpikir anak secara islami, membentuk pemahaman-pemahaman yang mereka mereka butuhkan ya. Dan kalau dalam proses berpikir tadi itu ada informasi tadi kan ada komponen informasi konfirmasi informasi itu adalah e kita memberikan maklumat-maklumat sakova-sakova, pengetahuan-pengetahuan tentang hukum, tentang fikih, tentang apa saja ya, tentang tentang akidah, tentang ibadah, tentang syariat, tentang apa oh yang akan membentuk kepribadian Islam ya, yang dia butuhkan untuk dia bersikap. Saya mau makan apa, saya mau pakai baju apa, kalau saya ngomong itu seperti apa, saya berteman itu harusnya dengan cara bagaimana, boleh nggak saya memukul teman, boleh nggak saya berteriak pada orang tua saya, boleh nggak saya marah-marah, boleh nggak saya membantu, dan seterus seterusnya itu dibutuhkan. Saya pada kemudian bagaimana, saya bergaul, boleh nggak pacaran, boleh nggak kemudian contekan, nah itu bagian dari uh, kelengkapan sakofa yang kemudian harus kita berikan sampai kemudian anak itu terbentuk kebeberian Islam atau sasi Islamnya tadi. Di situ ibaratnya kita sedang membangun bangunan di atasnya begitu ya. Mulai yang bahan-bahannya sudah kita kumpulkan tadi, mulai kita bangun akidahnya sebagai basic atau pondasinya lalu kemudian di atasnya di atasnya di atasnya. Nah, kalau kemudian sudah 14 tahun tadi kan sudah mukallaf setelahnya. Ini seharusnya sudah terbentuk sasi Islam 15 tahun ke atas itu sebenarnya sudah masuk ke pendidikan tinggi kita nggak bicara sedang membentuk nggak bicara sedang membentuk lagi tetapi sudah bicara mengokohkan menghebatkan menghebatkan kepemimpinannya melejitkan profil kepemimpinannya meluaskan skala pengaruhnya dan seterusnya itu di situ